Welcome to my channel. Oke, di kesempatan kali ini saya ditemani sama si Jojo. Oke, Jojo ini bisa dilihat dia biawak Jawa. Kalau pernah nonton channel saya, dia sebagai icon di wallpaper. Jojo ini masih agak liar. Oke, tapi saya punya tips bagaimana cara menjinakkan si Jojo ya, supaya gak ngacir. Oke. Yang pertama harus setiap hari harus dipegang ya, kalau nggak bisa, kalau bisa. Oke, ya. Yang kedua jangan terlalu kasar sama biawak apapun hewannya. Kalau terlalu kasar pasti ya nyokot. Oke. Dikit lah kok. Apa sih kok? Oh, sorry. Adik saya. Oke. Enggak apa-apa. Sorry mengganggu tadi. dia ini kalau lagi stres pasti keluarin kotoran atau bahasa Indonesianya tai-nya. Tapi untung dia udah lagi nggak stres, aman guys buat mainan anak-anak. Thank you. Oke, untuk perawatan si biawak sendiri terbilang sangat mudah guys. Yang penting nomor satu, makanan harus selalu tersedia. Nah, paling penting. Yang kedua, kebersihan kandang harus selalu bersih. Kalau perlu, galdinya dibersihi. Oke. Yang ketiga, kudu selalu berendam. Galdinya dadusi, disikati, apin bersih, wangi. Contohnya. Mereka tersadus ya, baru saja mandi, tersabun, tersikati guys. Yang penting nggak kena kontak mata. Aman guys. Dia sudah sangat-sangat very-very nurut. Kalau biasanya di keting kayak gini langsung berontak, kalau dia nggak. Oke.